Selamat malam guys. Ini masih diguyur hujan terus setiap malam guys. Namun seperti biasa, manusia kamar tetap akan mengulik album atau musisi Indonesia yang pantas untuk dikulik. Ini lukisannya baru guys. Lukisan ini cucunya Indra Gunawan guys. Namanya Gunawan Bagia. Coretannya tidak kalah dengan kakeknya. Saya suka. Dan malam ini saya mau mengulik seorang musisi nyentrik jebolan dari komunitas Potlot. Dia adalah Anda in medio. Baik, sembari mulik kita putarkan lagunya ya guys. Lagunya memang tidak untuk dinyanyikan, kita ikut nyanyi karena ya unik, unik nyentrik dan kita nikmati sajalah. Kita ngobrol-ngobrol tentang Anda dan perjalanan musiknya. Ya, setelah dari Potlot gabung dengan grup band Bunga, guys. Kebetulan di album yang ketiga kalau gak salah dia mengganti vokalis Bunga yang ini guys, dia jadi instrumentalis guys. Di luar dingin rintik hujan, di sini musik yang cukup menghangatkan kamar ini guys. Kali ini aku menembus dimensi waktu, menyusuri ruang tanpa batas. Denganmu satu hati, made you dalam suatu masa. Desir angin malam, matahari bulan bintang, hati api nyala, hati jiwa di tepi sana. Lagunya milik Anda, hanya dia yang bisa nyanyikan guys. Setelah dari Potlot dia jadi gitaris di album Bunga yang ketiga ini guys. Bunga ini grup band yang personalnya salah satunya adalah anaknya Iwan Fals, Galang Rambu Anarki, yang lahir di bulan Januari. Ini guys, album Bunga sempat menelurkan 4 album dan Anda
masuk di album yang ketiga, terus itu keluar, dia pernah muncul di salah satu film yang hit dengan lagunya tentang seorang, ya guys ya. Ini tribute. Dan album setelah dia solo, akhirnya dia duet dengan Reza Rahman kalau nggak salah guys. Ini ada 4, sebenarnya 3 sih, 3 album Atas Jiwa, karena ini yang pertama ini 2 CD jadi 1 guys. 2 CD jadi 1. Ini sudah beranjak ke lagu yang kedua guys. Psychedelia. Ini ada, nah, ini kan kelanjutan guys. Anda ini adalah Ananda dari MC terkenal Indonesia Bungkus Hendratmo, dan kakak dari penyanyi Bonita guys. Nah ini Reza Ahman. Sekarang Anda ini hidup di Bali guys. Dia memilih kota Ubud sebagai tempatnya berkarya dan mungkin hidup di sana lah sebagai seniman. Kan guys, ya sayang memang lagunya dia, hanya Anda yang bisa nyanyikan. Alam meracikan guys. Mata Jiwa selanjutnya. Suaranya khas Sandra. Hujan air mata peri. Gak surrealis ya guys ya. Ya sementara itu dulu guys, perkenalan singkat tentang Anda. Nanti kita bisa kulik lagi lagu-lagunya
liriknya yang mungkin lebih detail. Sekian dulu, selamat malam, dan tetap berkarya, tetap berguna, tetap bermanfaat bagi sekitar kita. Salam musik Indonesia, manusia kamar.